Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah aliyal azim amma ba'du. Oke sahabat, malam ini saya mau menjawab penasarannya Bang Fajar sobat. Katanya pengen ngeliat makhluk astral ataupun katanya bener enggak sih adanya kuntilanak ataupun pocong sobat. Makanya saya mau coba kasih lihat. Nanti mau saya panggil di sini sobat, biar Kang Fajar sendiri yang ngeliat nanti benar enggak bahwasanya kuntilanak ataupun pocong itu ada. Kayak gitu sobat. Oke, ikutin terus, jangan kemana-mana. Tidak ada yang ngaku. Kayak ada yang gerakin. Ada yang ke ini, ke bawah. Iya. Dari tengah. Iya. Nah, dia ini udah di depan ini, dia udah di depan. Itu udah di depan tangan situ. Nah, makanya fokusin ke tangan Fajar. Rem fokusin. Lihat. Fokusin aja tangan Fajar. Di bahu panas. Terus fokusin. Makanya itulah nggak bisa kalau kita belum bahu kayak panas banget sih. Ya, karena kan situ kan bersentuhan sama dia. Makanya kan bukan hanya ini, hanya iman mental pun harus kuat kalau pengen ngelihat itu. Nah, makanya tenangin, gak usah drag deh, gak usah takut, gak usah apa, kalau memang pengen ngeliat gitu. Tangan dingin banget yang depan, di bahu belakang panas lumayan. Gerakin dong daunnya. Gerakin daunnya. Daunnya gerakin. Ayo gerakin daunnya. Bahu panas sih. Masih panas. Masih panas. Iya, di pegangan ini tangan. Hawa di sini nih. Dingin. Iya, karena dia megangin situ. Cuman situ belum mau fokus, masih ngedrag-drag badannya. Masih takut. Jadi enggak lepas. Belakang masih panas. Masih panas. Iya. Enggak keliat. Belum. Oh, kencang bener jantungnya. Kalau kayak gitu kalau takut enggak bakalan. Nah, udah gini aja. Udah gini-gini, rasain. Nah, nih. Kayak nyentuh apaan? Kain. Tuh, nih. Sentuh-sentuh aja, kayak nyentuh apaan? Pocong ya? Hah? Kayak nyentuh apaan? Kain. Nih, 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 tuh. Sentuh-sentuh aja.
Muka kali ya ini. Apaan? Muka. Muka nih, yang tadi. Kucupnya itu. Kayak gini. Iya. Nah ini udah ada. Oh, berarti tingginya segini ya? Iya, tingginya segini. Oh, tingginya masih atas ya? Iya. Itu masih ada. Nah, nih. Nah, iya, hawanya kayak... Nah, nih. Itu, tuh. Ya, kayak kain gini. Nah, itu. Udah... enggak, serius nih, berani enggak mau ngelihatnya? Berani. Tapi berani ngedrag deh. Tapi ini pengen lihat sih. Jangan muter badannya. Jangan, relax. Tarik nafas dulu. Nah nih, ya fokus di sini ya. Ini tempat, udah biarin aja. Tempat tadi situ megang, ya. Mas, mas, nih gitu ini, nah nih, tadi cepat situ megang ya, ini ya. Tangannya gini aja, napok, nah tarik napas, nih fokus nih depan tangan ya, nih, ini situ nyentuh dia nih, ya, fokus depan tangan, liatin, wujud, kasih lihat. Itu kan kelihatan tuh kayak asap tuh. Tuh, di tangan aja kelihatan itu. Nah, itu. Ya, nah, itu kan kayak asap tuh, kelihatan tuh. Iya kan? Kayak kebakar gitu ya. Iya, kayak asap. Nih. Tuh, kelihatan kan? Kayak asap tuh. Iya, iya tuh. Tuh. Iya, itu udah ada. Deketin aja tangannya. Deketin. Biar asapnya kelihatan. Nah, hop, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nah itu. Udah. Masih ngedrag deh situnya. Iya. Nah, lihat kan tadi kayak asap. Iya di sini nih. Nah iya, karena di situ si Fajar nih nyentuh dia. Nah makanya sama saya, nah dibacain, ya. Nah otomatis dia jadi agak kebakar, panas dia, nah itu, ibaratnya aura dia negatif, nah positif, itu makanya, jadi benturan, gitu. Nah jadi benturan, nah Fajarnya, deg-degan tadi sebenarnya Fajar itu udah kayak ditarik di ini, nah Fajar itu mau dibawa sebenarnya, oh, jadi biar masuk ke dimensi dia. Oh. Nah, cuman Fajarnya ngelawan, gak mau ngikutin. Gitu, paham? Iya, ya, paham. Makanya yang di situ sebut fokus itu, nah kita itu harus ngikutin. Gitu, nama Fajar dilawan terus. Iya. Gitu, paham? Paham, paham. Nah, oke, okay. Mungkin cukup sekian sobat. Karena ya itulah sobat, bukannya hanya ini, tapi mental kita pun harus kuat sobat. Karena hati itu nggak bisa dibohongin sobat, rasa itu nggak bisa dibohongin. Benar, oke.
Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kapan-kapan kita coba lagi. Siap. Biar mentalnya lebih kuat, oke? Oke, oke. Alafu, alafu, alafu kepada para guru, para sesepuh, para senior, alafu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.